Ini udah malam aja ya, Mbak? Mak. Ya. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Kamu, sebentar, Pak dokter mau ngunci mobil dulu. Coba dikunci. Maaf, salah pencet, sorry. Sini naik odong-odong. Odong-odong. Lagunya anak-anak. Ini alarm mobil. Oh, yang ini. Kalau salah tombol. Ini ngunci tuh, gambar gembok. Coba. Waduh. Mobilnya meledak. Enggak apa-apa, di rumah gue tuh kayak terminal, mobil geletakan. Waduh. Iya. Ini meledak tuh enggak mau dicuekin aja. Mbak, sini gue mau tahu. Kenapa? Lo kenapa pakai kacamata hitam? Tadi saya pakai kacamata putih. Hah? Kejemur seharian jadi hitam. Kacamata bisa gitu? Enggak. Saya pakai kacamata ini biar nggak silo aja Pak markirinnya gitu. Oh iya udah jagain semuanya ya. Iya nih mau masuk dalam. Pak dokter mau masuk ke dalam dulu. Tenang aja dulu Pak. Suster udah datang. Resepsionis udah datang. Cuma satu yang belum datang. Siapa yang belum datang? Dokternya belum datang Pak. Ini gua dokternya. Oh iya. Saya nggak ngen sampai pakai kacamata. Lo kerja yang bener ya, yang bagus. Karena lo kan kalau lo kerja nggak bener mau lo dagang pulsa elektrik lagi. Ya, jangan dong, jangan. Jagain semua mobil-mobil yang ada di sini. Ya. Motor-motor yang belum kunci-kunciin semuanya. Dan nanti yang pengen bawa pulang gimana? Ya, kunciin aja biar bisa diomelin. Ya, jangan Pak. Pak dokter mau ke dalam? Iya. Apa mau ke dalam? Hah? Kalau boleh tahu pulangnya kapan Pak? Masih lama kan baru datang. Ya elah Pak, kan kalau jaga parkiran kalau ada yang pulang saya dapat duit. Ah, lu siapa aja ditanyain pulang? Sebenarnya ini momen yang sudah lama aku tunggu-tunggu. Sebagai dokter saya tuh perhatiin kalau kamu tuh cantik banget ya. Kamu kalau di sini kamu tuh emang karyawan, tapi tenang aja di hati aku kamu tetap direktur utama. Manis banget. Seandainya wajah kamu itu adalah matahari, aku mau jadi planet Merkurius. Walaupun paling panas, tapi aku senang bisa lebih dekat sama kamu. Kok kamu diem aja sih, dirayu? Woi! Dokter, dari kapan di sini? Nggak bilang-bilang sama Neng atau kamu datang teh? Kamu ngapain tidur di sini bekerja? Iya emang bekerja tuh. Udah siap banget Neng mah di sini kerja. Tadi di luar pakai kacamata hitam, ini di dalam pakai kacamata hitam. Kenapa? Kan baju ini sekarang lagi pas banget buat pakai kacamata gitu, dokter. Sama rambutnya juga tuh bagus banget ya kan? Ya, benar enggak? Dengar cengir aja kayak tamu baru datang. Yaudah, duduk yang benar kalau ada tamu yang datang semua didata nama, penyakit dan asalnya ya. Siap. Ini meja praktek gua kenapa radiatornya bocor? Kenapa ini? Kenapa? Nih Pak, lagi saya cek. Oh. AC-nya nggak dingin Pak ya? Iya, AC-nya nggak dingin, emang kurang. Kampas rem yang sebelah kanan kayaknya udah botak tuh. Oh. Tolong Pak. Kunci 12, kunci 12. Kunci 12. Iya. Nih. Ini 11.5. 11.5. Ini Pak. Iya. Nah,
Sekalian dicek power window-nya agak macet ya. Pak, power window-nya agak macet. Ganti sama Power Ranger, Pak. Power Ranger. Kadang suka netes-netes olinya. Iya, iya. Gimana keluhannya, Pak? Udah saya cek kemana-mana tadi. Agak nggak dingin ya AC-nya? AC nggak dingin, radiatornya suka bocor. Udah saya selidiki, Pak. Kenapa? Penyebabnya cuma satu. Apa tuh? STNK Bapak basah. Lu, apa hubungannya radiator sama STNK kan di kantor? STNK itu penting, Pak. Terus? Simbol keamanan. Jadi kalau yang surat udah basah, semuanya kena jadi basah. Jadi sebentar gitu. Ya, gue kasih tahu. Ini meja praktek dokter. Lu pakai dicek-cek, lu katanya ini truk gandeng. Ini kan saya renov, Pak. Takutnya mejanya nanti mundur sendirian, makanya saya kencengin rem tangannya tadi. Udah, yang bener-bener. Ambil. Kamu jadi OB. Lihat dong, Pak, ruangan udah saya ubah. Oh, sebentar. Kok agak beda ya? Kemarin di sini dong. Ada sofa dua, meja agak ke tengah sih. Kenapa jadi begini? Hah? Saya kasih tahu, Pak. Tadi di sini ada sofa. Kenapa sekarang nggak ada? Kenapa? Saya usir, Pak. Nggak bayar kontrakan 2 bulan, Pak. Tapi tenang dong, Pak. Jangan ngomel dulu, lihat jadi lega, Pak. Iya. Ini masih kosong. Saya kontrakin, Pak, ya. Saya kontrak. Jangan, tapi bagus. Saya suka sama tempat yang baru ini. Nggak jadi ngomel, Pak, ya. Enak. Jadi makin lega. Jadi kalau kita selamatan, enak lega. Oke? Udah pakai selamatan. Ya, ini kan klinik bukan dukun. Bagus, paling nggak kan saya bisa ngobrol sama pasien-pasien saya di sini. Bagus, konsepnya lesehan jadi. Iya. Sekarang saya mau kamu tolong kasih tahu perawat saya ya. Iya. Nah, siapin minuman buat Pak Dokter udah datang. Iya. Saya bikin minuman yang biasa nggak pernah Bapak minum. Minuman apa? Air putih kental, Pak. Air putih kental. Iya. Saya minta kopi aja. Kopi? Kopi yang hangat-hangat kuku. Tapi kalau bisa kukunya jangan terlalu panjang ya. Pak, udah. Saya bikin dulu ah. Iya, udah bikinin dulu. Iya. Oke, selamat datang di The Clinic Show! Seperti biasa, klinik saya ini menyembuhkan siapa aja yang datang ke sini. Udah banyak yang udah sembuh. Mulai dari penyakit bisul sampai penyakit yang belum ada obatnya. Semua udah bisa kita sembuhin. Kemarin ada Om Toro Margen sama Mpo Ati. Sakit latah. Mpo Ati saya mau sembuhin, katanya jangan. Ntar kalau disembuhin gak ada job. Akhirnya tapi kita udah sembuhin. Kartika! Iya, Dok. Selamat sore, Dokter. Selamat sore. Dokter tumben ini datang terlambat. Saya datang duluan, kamu yang terlambat. Sebentar, kamu kenapa ini perawat suster pakai kacamata hitam? Iya. Hah? Kebetulan kan saya ini adalah pakai kacamata baca, Dok. Kacamata baca? Iya. Biar baca lingkungan sekitar, ada cowok ganteng apa enggak. Dok, dokter itu tuh gantengnya menyilaukan mata. Oh. Jadi saya takut jatuh cinta, jadi saya pakai kacamata. Kamu keren. Iya. Kamu udah pakai kacamata gini, tinggal kurang tiker sama tongkat sama salep urut. Dokter, saya aja bingung dari belak parkir, resepsionis, semua sekarang kamu di dalam pakai kacamata hitam. Cie, dokter ngiri ya, Cie. Saya tahu dokter ngiri, kalau dokter pakai kacamata nggak ada tempat nyantolnya ya. Kata siapa saya ngiri? Saya nggak kidal, saya nganan, nggak ngiri. Iri, Dok, iri bukan tangan kiri. Udah panggil pasien. Oke deh, saya panggil. Kalau nggak ada pasien, siapa yang sakit tarik, mari. Mas, dokternya udah dateng, Mas. Mas, aduh, ini keluarganya mana sih? Ayo, Mas, ayo. Kayak acara tidur, kayak depan toko aja, ayo. Ini udah malam aja ya, Mbak? Ini Mbak siapa ya kalau boleh tahu? Saya, Mbak Kartika.
Mbak Kartika. Iya. Sebagai apa di sini, Mbak? Saya suster. Eh, nyoplot, nyoplot. Hati-hati, saya lupa bilangin tadi. Saya pengen tangga. Ketemu dokter. Di sini mana ya dokternya? Boleh, ini ada dokternya. Dok. Oh, ini yang tadi ditutupin koran? Iya, betul. Maaf, sebentar saya mau tanya. Tadi ditutup koran, keserempet angkot. Dia lagi baca dokter, koran. Dokter, saya tuh dari tadi nunggu giliran pas saya berobat. Saya di situ udah 3 hari 3 malam loh di situ. Oh, saya.